نشهدكم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد أوصيني وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال أيضا التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاثا جماعه جمعه yang diberkahi Allah, marilah kita memperbaharui iman dan takwa kita dengan memperbanyak kalimat tauhid, kalimatut taqwa, al kalimatut thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Nabi mengatakan iman itu bid'u wa situna syu'bah atau bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sampai 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang tertinggi adalah ungkapan la ilaha illallah. Maka jika ingin melihat orang yang tertinggi iman, tauhid dan takwanya, perhatikanlah orang yang lisannya sibuk menyebut itu, yang kalbunya mantap dengan pemahaman kalimah itu. Allah menyebutnya di Quran dengan al-kalimah at-tayyibah, yang diperumpamakan dengan asy-syajarah at-thayyibah, pohon yang subur yang berbuah, buahnya pun enak dan nikmat. Maka orang beriman tidak ada hatinya kesepian jika dia diam temannya adalah la ilaha illallah. Tiada lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliaulah kita bisa menyembah Allah saat ini. Karena beliaulah kegelapan, kejahilan Allah kemudian keluarkan dari pikiran dan hati kita. Dan alhamdulillah kita dijadikan umat yang mengikutinya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 12 nabi dalam riwayat yang banyak berharap dia diangkat atau dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi kita tanpa perlu berdoa, Allah anugerahkan menjadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang tiada tara, tapi nikmat berbanding dengan ujian dan cobaan. Maka semua cobaan yang ada semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Isa ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah mengabarkan innallaha ma'as-sabirin, Allah senantiasa membersamai orang-orang yang sabar. Semoga kita menjadi orang yang sabar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang sangat singkat ini kami akan menyampaikan satu riwayat hadis mengenai kewaspadaan kita di akhir zaman. Suatu kali diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali dalam hadis Bukhari, begitu juga hadis Muslim, mengirimkan Ghunaimah atau Zuhaibah beberapa emas, beberapa harta rampasan, rampasan perang tentunya, dikirim dari Yaman ke Madinatun Nabi, Madinah At-Tayyibah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada sahabat-sahabat yang berhak, yang merasa yang mereka dianggap paling berjasa dalam Islam. Setelah pembagian selesai, tiba-tiba ada seseorang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerobos safnya para sahabat. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ittaqillah. Begitu riwayat Imam Bukhari. Wahai Rasul Allah, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Coba bayangkan, siapakah yang paling bertakwa di dunia ini? Bukankah itu Rasulullah?
Dalam riwayat yang lain, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad. Hei Muhammad, berbuat adillah engkau. Ternyata orang ini merasa pembagian untuknya tidak banyak. Ternyata dari dulu si emas, kalau sekarang kita sebut rupiah, dolar, pitih, uang, ini memang jadi bencana dari masa Rasulullah sampai zaman kita ini. Apa kira-kira perasaan sahabat ketika ada orang membentak Rasulullah dengan kalimat, ya Rasulullah ittaqillah, wahai Rasulullah, kamu takutlah kepada Allah. Berarti dia sedang menghardik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi membalas? Tidak. Apakah Nabi membalas dengan kata-kata kasar? Tidak. Nabi diam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Sayyidina Khalid ibn al-Walid sedang menghunuskan pedang, tangannya gemeteran menahan emosinya melihat kekasihnya Rasulullah dihardik oleh seseorang. Apa kata Khalid? Wahai baginda, izinkan aku untuk menebas lehernya. Apa kata Nabi SAW? Nabi dihina tapi beliau tidak membalas menghina. Apa kata beliau? Biarkan dia, mungkin dia masih sholat. Wahai Rasulullah, dia tidak sholat dengan hatinya, hatinya busuk. Wahai Rasulullah, apa kata Nabi kepada Khalid? Wahai Khalid, aku tidak diperintahkan an unaqiba ma fi sudurin nas. Aku tidak diperintahkan sama sekali untuk mencari tahu isi hati manusia. Tidak jadi juri hati orang, niat orang. Akhirnya Khalid langsung memasukkan pedangnya yang tadi sudah hampir terbang melayang, membunuh orang yang kurang ajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah akhlak beliau, dicaci, dihina, biasa saja. Tidak balas menghardik, diam, dibiarkan. Kenapa? Ternyata di saat itu beliau dapat wahyu. Apa isi wahyunya? Beliau mengatakan, saya khuruj min di'idi hadha rajul, akan keluar dari generasi laki-laki tadi yang menghardik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun yatluna ayatillah, sekelompok orang yang mereka fasih baca ayat Allah, yatluna ayatillahi ratbah, baca ayat Allahnya sangat fasih, hafalannya ratbah, sangat banyak dan lancar. Tetapi Al-Quran yang dia baca tidak tembus kepada kerongkongannya, apalagi ke dalam kalbunya. Tapi kemudian Nabi bersabda, inilah kalam yang sangat berbahaya. Inilah kalam yang disimpan Nabi, فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَقْتُلُوهُمْ, jika engkau bertemu mereka. Inilah yang sulit diterjemahkan. Apa terjemahan فَقْتُلُوهُمْ? Apakah diartikan membunuh atau diartikan memerangi? Ulama kita memilih untuk zaman sekarang diartikan, maka faqtuluhum bima'na faqatiluhum, maka perangi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mereka memerangi kita. Jika mereka memerangi kita dengan cara opini, perang lawan opini. Jika mereka mulai mengganggu ketenangan hidup kita secara keamanan, barulah kita angkat senjata berjihad fisabilillah. Apa yang menyeramkan dari kalimat tadi? Bukan kalimat faktuluhum semata, tapi yang membuat kita sedikit agak bingung, sebenarnya tidak bingung. Apa itu? Orang ini yang disuruh Rasulullah untuk diperangi, ternyata mereka hafal ayat Allah, lancar baca kitabullah, tapi kitabullahnya tidak tembus sampai kepada kalbunya. Apa media supaya banyak orang baca ayat-ayat Allah? Tentu ada ma'had-ma'had tahfiz, rumah-rumah tahfiz. Maka di akhir zaman ini banyaklah rumah tahfiz.
Ternyata inilah maksud Rasulullah. Nanti di akhir zaman kalian akan menemukan banyak rumah-rumah tahfiz. Apakah semuanya salah? Belum tentu. Semuanya benar? Belum tentu. Jika bersumber pemahamannya, seirama pemahamannya dengan orang ini, yang dia merasa suci, bahkan berani mengkritik baginda Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Kalau zaman sekarang mereka berani su'ul adab kepada para guru, para masyaikh, kita boleh menasihati orang, tapi jangan menghardik orang. Orang-orang ini menjadikan ayat sebagai alat untuk menghardik. Lafaznya sama dari dulu sampai sekarang. Orang-orang ini pasti kalimatnya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, seakan-akan dia paling bertakwa di alam semesta. Jemaah Jumat yang melekan Allah, maka rumah tahfiz yang kita bina, ma'had tahfiz yang kita punya, yang kita wakafkan, harus betul-betul dijaga. Jangan sampai kesusupan pemahaman pengikut orang yang ini. Mohon kita semua menjadi pengawas lembaga-lembaga wakaf. Mohon kita menjadi semua pengawas rumah-rumah tahfiz. Apakah ini mengajarkan kurang ajar kepada Rasulullah, kurang ajar kepada pewaris Rasulullah, atau mereka yang mengajarkan cinta kasih adab kepada wali Allah? Bapak saudara, sahabat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis ini, ulama-ulama kita sekarang mulai kebangkitan, mulai sadar. Kita mesti bersanad, mesti bersilsilah, mesti berguru dalam ilmu apa saja. Bagian akhir yang kamu sampaikan, ketika awal abad kedua, Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, seorang tabi'in, bertemu sahabat-sahabat Rasulullah ketika banyak orang hafal Quran dan sunnah, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan yang dihafalnya. Maka beliau mengatakan, fa idza zaharatil fitnah, ketika kekacauan sudah mulai muncul, maka kami bertanya, sammu lana rijalakum. Begitu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai para penceramah, wahai para ustaz, wahai para hafiz, wahai para dai, wahai para guru, sammu lana rijalakum. Wahai teman-temanku yang hijrah, wahai teman-temanku yang belajar Islam, sammu lana rijalakum. Sebutkan siapa gurumu, siapa sanadmu yang menghubungkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya berguru. Berguru itu adalah jaminan kesahihan. Imam Bukhari berguru hampir 2000. Imam Abu Hanifah bahkan 4000. Imam Ibnu Hibban bahkan 2000. Kita baru berguru 1-2 guru sudah berani memfotnis orang yang berbeda. Betapa naifnya dia ini. Betapa kelirunya kita, berapa emosionalnya kita beragama. Maka jemaah Jumat dimuliakan Allah, semoga di antara kita ada yang tersentuh hatinya, mulai hati-hati dengan proyek-proyek tahfiz Quran. Mari awasi, jika kita bagian dari orang yang mengikuti dan mengajarkan tahfiz Quran, mari menjemput pemahaman Al-Quran dari ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ambillah ilmu, tanyalah ilmu kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ilmu menghafal beda dengan ilmu memahami yang dihafal. Semoga Allah yufaqihna fid din wa 'allamana at-ta'wil wa yu'allimuna at-ta'wil. Semoga Allah membimbing kita memahami agama ini dan memahami isinya. Nasallallahu yubarika lana wa lisairil muslimina wal muslimat. Wa nas'alullaha as-sattar al-ghaffar al-ghafur an yaghfira lana wa yasturana bisitrihil jamil wa yuzayyinana bisitrihil jalal. ونسأل الله التوبة والمغفرة استغفروا أيها المسلمون فإنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah bi an tuqsiru min qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah bi an tattabi'u sunan al-mustafa sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ad-du'a. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا وأهلنا وذرياتنا والحاضرين لطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا من حملة القرآن. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.